Nabi di antaranya Nabi Nuh dan Nabi Lut. Nabi Nuh niki lelah ye peringat sebini. Gambak ari pacu-pacu gambak nasilak tebareng-bareng. Lagu ni ini mele. Bahkan wah terjadi banjir bandang niki masih dia mele tayak lek perahu. Dia mele. Bareh Nuh lek gunung Nuh tak ku tayak. Kencan aku ni. Ternyata dia tidak mau. Kan? Nah kalau ini Nabi Nuh terbebas dari tanggung jawab itu. Begitu juga dengan Nabi Lut. Ada. Nah kalau pelunggu sudah memberikan arahan, peringatan, ternyata tidak mau juga. Berarti rumah tangga pelunggu niki seperti rumah tangganya Nabi Nuh dan Nabi Lut. Satu. Ada lagi yang kedua, potret yang kedua dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran ini. Ada potret yang suaminya toleh luar biasa, jahat luar biasa. Tapi istrinya solehah luar biasa. Siapa itu? Raja Fir'aun dengan Siti Asiyah binti Muzahim. Ini nama istrinya Raja Fir'aun. Fir'aun saking jahatnya sampai ngaku diri jadi Tuhan. Aku ini kan nenek. Sembah aku. Nah begitu katanya coba. Tetapi istrinya adalah perempuan yang soleha, namanya Asiyah. Bahkan dia salah satu wanita penghuni surga yang turun ketika Nabi kita lahir. Jadi ketika Nabi kita lahir itu, dua bidadari surga dan dua perempuan dunia yang turun jadi belianne, jadi bidan nganakne. Di dalam barzanji kan tersebut no, ya. Jadi min huril jinani tabaddata wa asiyatum ma maryamin binti imrani di dalam barzanji itu ya. Ketika nabi kita dilahirkan turunlah dua orang bidadari surga ditemani dua orang wanita dunia yaitu Siti Asiyah dan Siti Maryam. Siti Asiyah ini suaminya Fir'aun, istrinya jadi penghuni wanita, penghulu wanita surga. Bisa. Maka kalau pelunggu punya suami, mohon maaf, yang jahat nandekna sampai jahat Fir'aun, slow ah. Yuk, coba. Kalau ada suami pelunggu yang tidak mau diatur, kira-kira be jahatan iya si Fir'aun. Masih no jahatan Fir'aun. Makanya kalau ada yang begitu, slow ah. Kewajiban pelunggu hanya berbakti, layani dia dengan baik, pelihara hubungan rumah tangga dengan baik. Kasihan dijajarin pelunggu niki kalau dia harus terpecah keluarga niki. Ya Allah, kasihan. Kasihan. Tiang ada beberapa anak yang ada di asuhan, di panti asuhan tiang niki nggih. Ada LKSA yang tiang punya niki, Masya Allah. Padahal orang tuanya mampu, tetapi karena retak rumah tangga, ya sudah. Ndek nekruan jarine kanak niki kaya. Akhirnya kita tampung ya. Ada yang tole inak saikna tau na nyodok lalu tinduk bilang malam pindah-pindah ya. Pindah-pindah niki kasihan yang lihat. Akhirnya ada ini ayo masuk sudah di pondok. Akhirnya masuk di pondok dan tinggal di sana. Nah, daripada begitu terjadi asile pelunggu bersabar sambil rajin-rajin berdoa lagu sambil peringat jano. Lah kak itawah toa nih. Ah, menolah ya, sambil curhat-curhat no, ya. Sebelum setinduk no, nenek saling temudin doang. Ya. Nenek menua toa aja lah, nenek nuah baik saling andangin peninduk. Nenek saling bersapaan malah. Ya. Niki nenek kena, ya. Nenek kena. Nah, niki tidak wajib. Kemudian profil yang ketiga dalam Al-Quran ada perempuan yang soleh ketemu, perempuan yang soleh ketemu dengan wanita yang solehah juga. Siapa itu? Nabi Ibrahim alaihi salam dengan dua orang istri beliau. Beliau soleh, istrinya juga soleha. Kelop kan? Bagaimana solehnya ini? Coba kita lihat. Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah, buanglah istrimu ke padang pasir itu. Bahasa kasarnya. Lalu jauhnya Siti Hajar niki, lalu jok lembah bakah niki. Belum ada air, belum ada apa-apa. Sekedar membawa perbekalan seadanya. Begitu habis itu langsung dia susah nyari air. Untung keluar kemudian namanya air zam-zam itu. Tapi sebelumnya susah. Tapi ketika dia ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim, apa katanya Siti Hajar itu? Wahai Ibrahim, kenapa engkau tega meninggalkan kami di sini bersama anakmu yang masih kecil ini? Nabi Ibrahim diam saja.
Lalu dirubah pertanyaannya sama Siti Hajar. Wahai Ibrahim, ahadza min amrillah? Apakah ini perintah Allah Subhanahu wa taala? Kata malah apa? Kata Nabi Ibrahim, "Iya." Begitu dia menjawab begitu, langsung dia mengatakan, "Kalau begitu pulanglah engkau wahai Ibrahim." Oleh wah tuh. Karena aku yakin Allah tidak pernah akan menyia-nyiakan hamba-hambanya yang beriman. Itu Siti Hajar. Suruh wah oleh wah. Kalau memang ini perintah Allah, pulang saja Ibrahim. Biarkan kami berdua di sini. Tinggal berdua di padang pasir yang tandus. Tidak ada air, tidak ada rumah, tidak ada penghidupan. Tapi karena ini perintah Allah, langsung ikhlas dia. Sudah pulang sudah kamu Ibrahim. Kalau memang ini perintah Allah, saya yakin Allah tidak akan menyia-nyiakan hamba-hambanya yang beriman. Baru seminggu habis perbekalannya. Airnya habis, makanannya habis. Susah Siti Hajar. Lalu dia nyari kemudian air. Berlari-lari antara Sofa wal Marwah. Sofa wal Marwah sampai 7 kali bolak-balik kan? Tidak ketemu juga air itu. Dengan putus asa dia kembali ke anaknya. Tiba-tiba dari bawah kaki anaknya yang sedang meronta-ronta itu. Yang sedang mengepakkan kakinya di tanah, di pasir itu. Keluarlah air yang hampir membuat anak itu tenggelam sudah. Langsung dia mengatakan zam-zam, zam-zam, zam-zam. Artinya berkumpul, berkumpul, berkumpul. Maka air itu kemudian disebut sebagai bi'ru zam-zam atau sumur zam-zam. Itu soleh ketemu soleha cocok ada di dalam Al-Quran. Nah ada juga hadir suaminya di pengajian, istrinya juga hadir di pengajian, saling tenaan doang. Demen mulai datang waktu de sila terberjemaah. Lamun dibawa nang masjid lalu berjemaah le masjid. Lamun dibawa nang masjid le balik tu nak berjemaah. Niki ada rumah tangga yang begitu. Pelunggu sami langsung diajak. Kalau ada suami yang mengajak pelunggu untuk senantiasa sholat berjamaah, bersyukurlah. Bersyukurlah. Karena itu berarti rumah tangga pelunggu sami ini kita termasuk di dalam naungan rahmat dan barokah Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang terakhir. Perempuan atau laki-laki toleh ketemu perempuan tolehah. Si mamana jahat, sanine dan lebih jahat lagi. Di dalam Al-Quran ada itu. Mana dia? Dalam surat Al-Lahab, tabat yada abi lahabin wa tabba. Celakalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya ia akan binasa. Di akhir ayat, wamro'atuhu hammalatal hatob. Dan perempuannya, istrinya, pembawa kayu dari serabut. Serabut no lamun laik niki ndek nama nara aran obat nyamuk. Belum ada obat nyamuk. Pelungguh nyari kambut. Kemudian pelungguh pilit nemarak model apa? Marak model punjungan dedara-dedara niki. Kan? Belo jaring terus kan? Nah, iya si pelunggu tutung ini kan, tutung. Nah, jadi dibakar, lalu dari sanalah untuk menghalau nyamuk. Nah, seperti itulah istrinya digambarkan nanti di akhirat membawa ke api dari serabut itu. Bersama istrinya dia, ini setia dari dunia sampai akhirat. Dari dunia sampai neraka. Bersama dia nanti itu. Ya. Nah, ada rumah tangga yang seperti itu. Nah, mana yang pelunggu mau ikuti, silahkan. Tergantung situasi pelunggu. Yang jelas, pelunggu ada di yang mana. Misalnya pelunggu istri, ya jadilah istri yang soleh, walaupun suaminya tidak soleh. Pelunggu yang suami, jadilah suami yang soleh, walaupun mungkin kebetulan istrinya tidak soleh. Ambil itu contoh-contoh di dalam Al-Quran tersebut. Nah, niki. Bagaimana kalau dalam hati kita gerumun-gerumun? Nah, untuk umat Islam, kita niki umat akhir zaman, hati kita yang terlintas itu tidak dihukumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau pelunggu mangkel, ndek mau dosa. Kapan pelunggu berdosa? Kalau pelunggu keluarkan kata-kata itu. Lamun dalam hati jak kena meno, mamakku ini kurang ajar. Ndak dapat dosa. Termasuk kalau pelungguh melakukan apapun di dalam hati. Di dalam angin. Dakak denyumpet di dalam angin. Misal, gedak di tiang.
ustaznya kebelu-belu sini ngaji, kurang ajar. Ah, dalam hati tidak dapat dosa. Tidak dapat dosa, tidak apa-apa. Lagu nendek jangan girang menonton kan? Ah, jadi karena kalau sudah di hati nanti keluar dia. Lama-lama keluar dia kan? Ah, jadi boleh kita benci kepada seorang, boleh kita marah kepada seorang, tapi dalam hati. Kenapa? Karena hukumnya sudah dicabut sekalipun ayatnya ada. Ada ayatnya dalam Al-Qur'an. Mana dia? Surat Al-Baqarah ayat 287. Mengatakan lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum bihillah. Tuh. Wa in tubdu ma fi anfusikum. Kalau engkau tampakkan apa-apa yang ada dalam hatimu, langsung. Langsung tampakkan apa-apa dalam hati kita. Au tuhbuhu, atau tidak ditampakkan, hanya lintasan hati saja. Yuhasibukum bihillah, niscaya akan dihisab nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua ayatnya coba. Jadi walaupun lintasan hati Kak Pelunggu ucapkan, misalnya ya kita langsung dah yang contoh real. Misalnya Pelunggu Sami dalam hati mengatakan, pendak ku jadi dengan Islam kesusah deh. Dinara peminta meh kutama wah dalam agama dalam agama lain. Pelunggu keluar kemudian sugulah leman agama Islam. Di dalam hati ini kalau ayat itu diberlakukan, maka Pelunggu dihitung langsung keluar dari agama Islam. Untungnya ayat itu dihapus hukumnya sekalipun ayatnya masih ada. Sehingga kalau terlintas di hati Pelunggu mengatakan keluar dari Islam, itu tidak dikategorikan sebagai murtad. Tidak, karena sudah dihapuskan. Tuh, ya. Lamun de ja le demen tu karena pendak kejar dengan Islam, sugulah mai. Ah, langsung wah dihitung keluar itu. Di dalam hati. Tapi untungnya tadi ayat itu tidak jadi gitu diterapkan. Yuhasibukum bihillah, akan dihitung nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya nyumpet-nyumpet nyenak dalam hati jangan ditrekeng, diman tercatat si malaikat. Demi niat noh ya. Atau bahkan niat mele nyematik dengan rasa nembarek ngene grek wisin. Siap-siap baik, sematin doang bareh aja. Di dalam angen belum dicatat oleh malaikat. Ketika Pelunggu langsung aplikasikan dia, datang Pelunggu bawa pisau, bawa parang, nah barulah dicatat. Itu. Tapi kalau kebaikan, begitu Pelunggu berniat, dapat pahala niat. Bareh tengaji doang, ruwena lek majelis taklim Nurul Huda. Langsung dicatat pagi-pagi. Ternyata sore-sore hujan, buabot pelinggi sami niki. Hujan nih. Montor tejak montor bontong. Dia tahu lalu hadir majelis taklim tetap dapat pahala. Tetap Pelunggu dapat pahala niki. Ah niki, jawaban tiang untuk pertanyaan berembe hukum tenggelamun tegedak-gedak dongkol-dongkol dalam angin. Ah ndek kembe-kembe. Dak ada kuatan dongkol ndek kembe-kembe. Yang penting tidak dikeluarkan. Ah benar, ndek mau dosa. Ndek durhaka nah dak ada jumpanya nah lek selakian. Tahu mama kurang ajar setan. Dalam hati doang. Namun Pelunggu Sugulang langsung para bidadari mengatakan, "Ne mati be becatan nih." Ye isin cemburu ye soal. Nah, kemudian yang yang pertanyaan yang kedua? Undin pertanyaan balik baru nih. Hah? Oh, nggih. Jadi Minggu Muri lamun sak mau niki kebetulan agenda yang di kampus nyekan padat-padat niki nggih. Nah, aranjak tiket si pemerintah oleh negara. Nah, ini itulah sebabnya tiang ya sekali-sekali sebulan lah. Sekali sebulan. Segera dilupain lagu ni bulan Muri lamun terbahas ni. Insyaallah, nggih. Insyaallah
di kalau kita hadir, dakan diman selesai ampun kebetulan. Kan sering tak sampaikan niki. Kalau pelunggu rajin hadir pengajian, kemudian pelunggu meninggal dunia, diurus nanti kesalahannya, dimaafkan. Karing pelunggu jual doang majelis taklim niki era. Begitu salah, salah doang cara sembahyang nih. Kena kan? Sambil salah niki malaikat. Oh, nih kurang rukun syaratna. Pelunggu tinggal bilang, lah dek ketau, ya rukun syarat niki. Yo, kan jak tetap lai pengajian terbahas. Dek keman sampai itu pembahasan lai ampuk kumate. Nah, bebas pelunggu sami. Oh, kena. Awakkah lolos wah tamas surga. Itu. Jadi ini pelunggu jual majelis taklim. Yang penting pelunggu rajin hadir lagu lamun Senin Kemis ya. Kadang-kadang hadir, kadang-kadang ndek. Yo papa ndek dah hadir lah ini ampun udah terbahas. Wah. Dinara alasan ya. Nah, niki. Jadi kalau kita rajin ngaji ada nanti pertanggungjawaban di hadapan Allah. Karing dijual doang. Majelis taklim niki. Rajin dah hadir lah lagu ndek nemen terbahas lah yang putang mati. Nah, aman wah noh ya. Aman. Nah inilah kelebihan orang yang hadir di majelis taklim. Kemudian ini bulan Rajab, apa kelebihan-kelebihan? Nah ini kalau kita bahas kelebihan, ini lebih-lebih aran bulan Rajab niki, karena ini termasuk syarul hurum boleh sedang bahas no, di dalam kitab full satu kitab dibahas itu, satu kitab membahas tentang keutamaan bulan Rajab. Nah, di antaranya ya itu tadi, perintah sholat diturunkan pada bulan Rajab itu. Dan perintah sholat ini adalah perintah yang paling utama. Karena dalam hadis disebutkan, awwalu ma yuhasabu bihil abdi yaumal qiyamah as-sholatu. Idza saluhat, saluha sa'iru amali. Wa idza fasadat, fasada sa'iru amali. No. Lihat dalam hadis. Sesungguhnya yang pertama kali dihisab nanti oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bagi seorang hamba itu adalah amal sholatnya. Lamunnya bagus sembahyang naniki, saluhasa iru amali. Bagus amal-amal nasa lain. Lagu lamunnya rusak sholatnya, maka pasada sa iru amali. Rusak juga amal-amalnya lain, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.